Kembali bersama kami pemirsa, banjir bandang melanda desa Bola Papu, Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis malam hingga menelan 2 korban jiwa. Banjir bandang terjadi Kamis petang, banjir bandang membawa material bebatuan dan lumpur sehingga puluhan rumah terendam dan 3 hancur. Banjir terjadi setelah debit air Sungai Ore meluap sehingga masuk ke pemukiman warga. 2 orang yang meninggal dunia ditemukan di dalam rumahnya. Aparat TNI Polri Basarnas bersama warga masih melakukan evakuasi dan pencarian warga sebab warga berhamburan saat mengetahui banjir bandang.